agar ibadah puasa kita pada bulan Ramadan lebih sempurna lagi, lebih komplit lagi. Berikut adalah sunnah-sunnah yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika ia berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan termasuk sunnah ketika sahur adalah supaya mengakhirkannya. Adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami sahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdiri untuk sholat subuh. Anas radhiyallahu anhu bertanya, berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan adzan? Zaid menjawab, lamanya sekitar bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, di antara sunnah-sunnah ketika puasa ialah menyegerakan berbuka. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, berbuka dengan kurma dan berdoa. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW berbuka puasa dengan kurma basah sebelum sholat. Apabila tidak ada kurma basah maka beliau berbuka dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering maka beliau berbuka dengan air. Dan doa yang paling utama adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau ketika berbuka puasa membaca doa, "Dzahabadh-dhamu'u wabtalatil-'uruqu wa tsabatal ajru insyaallah." "Dzahabadh-dhamu'u wabtalatil-'uruqu" Wasabatul ajru insya Allah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan dan mendapat pahala insya Allah. Yang keempat di antara sunnah sunnah ketika puasa ialah memperbanyak sodako. Berdasarkan hadis yang diurutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih sangat dermawan lagi jika datang bulan Ramadhan. Yang kelima, membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari itu, sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca, mentadaburinya dan memahami isinya pada bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita selalu mengecek bacaan Qurannya pada malaikat Jibril pada bulan Ramadan. dan cukuplah untuk menunjukkan keutamaan dan pelajar Al-Quran hadis yang berbunyi. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi hingga sepuluh kebaikan. Aku bukan mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang keenam, di antara sunnah puasa ialah salat tarawih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Barang siapa mengerjakan solat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan hendaklah mengerjakan solat tarawih bersama imam, jangan pulang sebelum imam selesai karena Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa solat tarawih bersama imam sampai selesai ditulis baginya solat sepanjang malam. Yang terakhir adalah memperbanyak doa. Rasulullah SAW bersabda, ada tiga golongan yang doanya tidak akan tertolak. Salah satu di antaranya adalah orang yang sedang berpuasa. Sekian, semoga bermanfaat.